A brass can chair. Huh? Okay. Fresh banget sih. By the way, ini katanya hotel yang sangat friendly untuk newlywed couple. Mungkin ini bagus untuk punya anak atau gimana mungkin ya. Gak lah guys gitu ya. Guys, we do have like small gift for you guys. Oh, yes. It's all the same actually. Just the color. Nah, kenapa? Jiwa saya terpanggil. Lihat, belakang ini semuanya jendela, yang bawah ini sandal semua. Jadi ini nomor kamarnya, 506. Oh, it's a pool. Yeah. You can bring it in. Oh, thank you. Yeah, yeah. We don't like... Wow! 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 It's huge. Huge sih berbeda. Sini masih ada royal. Wow! Wow! Is this toilet? No. Oh, ada dua toilet. Oh, one is like that, and one is like. That is bath. All one is toilet. Okay. Ooh. Wow. Jadi toiletnya juga ada di sebelah situ. Oh, sebelah situ juga ada. Another one. Where? It's over there. Wah. Oh, enggak. Hampir apa ini? Kita kira ditembus tadi. Oke, sini. Oke. This is like a normal hotel toilet. Yeah. Then they have another two. Which is way bigger than that. Wow. The switch light for the garden, rooftop, and yeah. So, we have a rooftop. Yes, you guys had a private rooftop. How do we go? I didn't see the exit. Just go over here. What? Okay, nanti coba kita naik. Okay, later. Okay, later we'll figure cool. Gede. Yogi. Wow. Oh, wow. Wah. Aku suka air kayak gini. Ya, he lives in the water come out like aku suka air yang kalau shower kan gitu. Aku suka yang airnya gemuk itu loh, tau gak? Kayak yang pasti tau kan? Kalau misalnya pipa bundar airnya penuh terus nggak ada udaranya. Kayak orang kopek sih aku. Ya. Aku suka air lembut yang kayak gitu. Wah, gede. Ini kayak rumah sendiri loh istilahnya. Wah, wow. Bisa pesta di sini ya. Wah. Wow. Ini lihat pemandangannya. Tadi aku lihat dari kolam. Buat polo-polo yang mau honeymoon, ini benar-benar tempat yang cocok banget. Apalagi pengen kayak. Apalagi kayaknya habis wedding kan sebenarnya agak melelahkan ya. Justru sangat melelahkan wedding itu. Nah, terus pengen nyantai kayak 3 hari, nggak pengen keluar hotel, tapi dalam hotel semua fasilitas ada potato head. Suites yang terbesar kedua katanya. Dan bahkan ada yang lebih besar lagi ya. Jadi bayangkan kalau yang lebih besar lagi. Berarti is the second biggest. Imagine the first biggest. Tapi yang ini pun is bagus. Tapi kalau misalnya polo-polo ngerasa, wah yang ini kebesaran, potato head itu punya banyak pilihan, jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja, tapi ini salah satu yang kayak segininya itu ada gitu loh. Wah, ini jenisnya tadi, itu loh, orang-orang lompat dari sana ya ternyata ya. Oke, polo-polo, ini sekarang jam 6.40-an, wah, liatan, kalau malam jadi kayak gini. Dan satu hal yang baru kita tahu, ternyata di luar sini ada satu balkon dan di sini ada kasurnya lagi, dan lihat sunsetnya. Wah!
Oke, habis ini aku sama Jinet udah lama gak nge-gym soalnya kita di villa gak ada. Potato Head pasti bagus banget gymnya, kita bakal nge-gym. Yuk, kita berangkat. Oke, aku sama Jinet datang untuk nge-gym. Wah, dan akhirnya baru ngeliat gym yang benar-benar kayak gym, proper gym. Wow. Oke, waktunya olahraga. Yeah, you can do it. You look like you can do it. Just push. Almost there. Don't give up. Nice. Good. Okay, done. One more. You can do two very good already though. Good job. Come on, be harder. This is not hard enough. Come on, kurang ini. Go. Not enough, be. Come on. Let's go party. Oke, udah pulang nge-gym. How was the gym? It's good. Oke. Ini waktunya kita pergi ke daerah restorannya sini. Kita coba makan malam sama sedikit menikmati hidangan yang ada di sini. Dan mungkin malam ya kita coba pakai jacuzzi yang di atas di malam hari. And then after that, use the jacuzzi at night. Huh? Use the jacuzzi after that. Oh, is it? Come back, okay. Oke, Paul, jadi ini kita pindah ke daerah restorannya. Nah, di sini kita mau pesen makan dikit sama minuman dikit kayak koktail gitu dan juga berenang. Soalnya kayaknya bakal nyaman banget. Jadi di sini ada dua tempat, ada beach club, ada daerah restoran. Daerah beach club itu tadi kita udah ke sana. Asik banget, cuman kayak apa ya, kita pengen ketenangan untuk hari ini. Mungkin besok siang hari kita bakal ke sana, tapi malam ini kita pengen lebih tenang, jadi kita duduk di sini. Dan enaknya di sini tuh nggak boleh merokok, jadi udaranya juga bersih banget. Aku sebagai orang yang nggak merokok suka banget daerah kayak gini. Close, Pak. Udah close. Yeah. Oh, ternyata daerah restoran ini udah tutup. Last ordernya 8:30. 8:30 is the last order. Oke, jadi kayak gitu. Makanya di sini agak sepi. Oh, bukannya sepi karena orang-orang nggak suka, cuman sepi karena nggak ada. Tapi kalau untuk renang masih boleh katanya. Oh, so warm the water, so good. Right. Oke, ini kameranya tak bawa ke kolam renang. Ini jangan sampai aku tenggelam. Ini aku tenggelam, kameranya buyar ini ya. Wah, tak tunjukin pemandangan di ujung kolam renang ini. Jadi, belakang hotel. Dan ini, aku udah di ujung kolam renang, kelihatan ya depan. Ada anjing laut datang ini. Hai. Hai. Happy? Yeah. It's cold. No, but you said you must come in. It's less cold. Yeah, I'll stay inside. Nice. Mm.
Wah. Dan ini potato head juga langitnya bagus banget. Mungkin langitnya Bali secara keseluruhan bagus ya. Kelihatan bintang-bintangnya. Kalau ke beach club kayaknya bakal agak ramai. Jadi malam ini kita bakal jacuzzi di private jacuzzi yang ada di rooftop kamar kita, oke? Kita balik kamar dan udah gitu mungkin pesan sedikit makanan kayak pizza atau apa. Dan juga di kamar itu ada koktail yang bisa dibikin sendiri kalau nggak salah. Jadi yuk balik kamar. Oke, jadi jacuzzinya juga wah udah disiapkan. Oke, jadi kita di kamar untuk merasakan yang lebih komplit lagi kita pesen mie, ramen sama satu nasi goreng. Nasi goreng something. Nasi goreng sayur kayaknya. Ya, sayur. Ya, it's a veggie fried rice. Kita pesen ramen karena pingin yang hangat. Oke. My bad. It's okay. Little bit like Indonesian food. Is it? It tastes like soba. Cause they use soba. Nah, kita coba nasi goreng sayurnya. Nasi goreng cannot fail. Ready? Apa ada dagingnya? Got meat leh. Pork. Oh, atau nasi goreng sayur? Sayur but pork. Oh, jadi jenisnya pesannya nasi goreng choose. Sayur tambah daging babi. You must choose one meat. So good? Okay. Wah, bayangkan ini di kamar loh kita. And we are in the room, be. Oh, ya. Yeah. Lupa kalau kita di kamar. Wah. Nice. Let's do this over here. You put coconut milk, that's why it tastes like Indonesian. That's coconut milk. That's so quiet now. Okay, jadi ini jacuzzinya kayak gini. Dan airnya ini bukan kita sendiri yang naruh. Jadi kalau kita telepon, disiapkan. Dan enaknya, airnya ini kayaknya dikasih garam atau sedikit bahan-bahan yang bikin yang bagus di kulit kayaknya. Soalnya aku bisa ngerasakan kayak sel kulit matiku ini kayak keangkat gitu. Mungkin karena aku orang Korea suka berendam air panas gini ya kalau ketemu pemandian. Jadi bisa ngerasakan kayaknya ada sesuatu gitu. Bisa jadi aku salah, tapi kalau dari firasatku dan juga pengalamanku kayaknya ada sesuatu. Potato head ini kayaknya benar-benar cocok buat newlywed couple yang benar-benar pengen memeriahkan honeymoon. Kayak aku sama Jaden benar-benar kayak pas untuk potato head. Jadi sekarang aku sama Jaden butuh sedikit waktu privat tak tunjukin langitnya. What do you think of Bali now? I love Bali. How Indonesia now? I love Indonesia. Good on. But how was it before you came in after you lived here for a few days? When I first came, I didn't know what to expect. At first, I thought like it would really be like a work trip. Because Mr. Naughty keeps saying we are gonna come for a work trip. And then we are doing honeymoon, but at the same time, we just wanted to try a lot of things and like film a lot of video so we can, you know, make memories and make content. But now apart, more than just making content, I feel like making memories is a bigger part of it so far. Like not even just spending time together, but being with Angel and Joshua and meeting people on the street and stuff like that. I think it's been a very eye-opening experience to me and it really makes me feel like, I don't know, people in Indonesia are nice. Did you stop it? No. Jadi jujur waktu pertama kesini, aku itu terus bilang ke Cina, aku pengen bikin banyak konten, aku pengen nyobain ini, pengen nyobain itu. Jadi kayak, aku bilang ke Cina itu kayak jangan terlalu berharap, kayak liburannya itu terlalu nyantai. Kayak aku bilang liburannya itu bakal agak sibuk gitu loh. Makanya aku bilangnya kayak work trip gitu. Tapi semenjak dia masuk ke Bali ini, dia itu langsung kayak, wah, kayak bener-bener kayak honeymoon ya. Jadi kesannya bener-bener berbeda kayaknya dan sungguh, potato head ini membuat sempurna
malam kita di Bali katanya keluar. Mantap. Kota Bukit gas kentang. Yap, jadi kita masih rendaman, masih main-main kayak gini. Wah, dan pemandangan di sini juga indah banget ya, sungguh. Sama sekali nggak nyesel aku ke Potato Head ini. Kayaknya semua trip di Bali itu memuaskan, dan di sini kayak tempat yang bikin cinta itu benar-benar kayak wah, Bali ini ternyata gila ya kayak gitu. Karena mungkin dia sendiri nggak ada terlalu banyak gambaran tentang Bali. Terus aku itu mesti ngomongnya aku itu dari Malang. Malang itu kota kecil. Jadi kayak dia itu benar-benar nggak ngerti tentang Indonesia. Tapi melalui kesempatan kali ini dia jadi kayak wah, Indonesia tuh kayak gitu toh, kayak gitu. Aku bisa ngerasakan dia kayak melihat Indonesia dari sisi yang berbeda, bisa. Jadi kayak ngerasa wah, sukses gitu loh misinya. Padahal ini masih setengah perjalanan, belum ke Malang, belum ke Jogja, belum ke Bandung. Belum kan banyak tempat padahal ya. Oke, jadi kita tak main-main dulu, nanti lagi turun tak vlog lagi. Oke, Rek, jadi ini aku udah mandi, dan setelah tak lihat-lihat ternyata di bagian sini cukup banyak berbagai hal kelihatannya. Ada juga alat-alat bikin koktail gini ini, dan juga ada buku cara bikinnya gini. Ini mungkin aku sama Jeanette tak coba bikin ini. Satu hal lagi yang keren ini adalah tempat es. Wah, kaget aku tadi. Oke, ini aku sama Jinet bakal nyobain bikin. Jadi ada bukunya kayak gini. Sekarang tak milih dulu mana, which one do you want to make? Oke, let's make. Fill a highball or rocks glass with ice. Kayaknya gelas yang ini deh. Okay, let's use this. Add island spice rum. How much? 60 ml. Ini 200, jadi 60 ml tadi. Oh, then maybe you have to mix in this thing. Then don't you have to make in this thing? That means this is the rock glass. Oh, 60, 30. Yeah, so that means you have to mix it here, no? Oh, jadi ini ada misalnya, ini 30, ini 60. Okay, pakai. Ini mungkin high rock glass ya. Cause you have to shake ma. If this 60, you cannot drink one. Okay, coba ini. Wah, the smell. Wow, tambahkan ginger beer. Oh. Oh no. Quite so much. So good, come on. What the hell did happen? Did you see it going? Yeah. I got a talk to the boss, right? So not to you. Okay. Stick it, yeah. Wah, so sharp! Yeah, you must shake, babe. You must do the... Okay. See, I told you. Wah, it's hard. Ternyata susah juga ini. Wah, bartender hebat. Saya jadi tahu betapa susahnya jadi bartender. Oke, jadi kita tak istirahat dulu karena hari ini kita banyak banget aktivitasnya, belum istirahat, dan besok pagi juga ada acara. Ya, jadi tak istirahat dulu. I want to try this. Oh, squeeze the lemon. Iya, aku pengen coba ini ya, yang lemon gini. Oh, yang squeeze lemon. Lemon, ya. Oke, taruh di sini. Oh. Is it? Oh, ya, yeah, makes sense. Oh iya. Oke. Okay. Wow. Let's buy this. Sudah. Evan sir, belum diaduk. Lima. Ah.